Assalamualaikum guys. Lagi Dedato akan memberitahukan cara membuat tarik jajanan Sasak guys. Jajanan khas Lombok. Tarik. Itu ada tepung beras 2 kilo, ada santan 2 butir ya. Terus ada apa tadi? Ada mentega ya, supaya wangi guys. Supaya renyah, ada tepung. Tepung kanji atau tapioka sedikit, baru nanti akan dicampur di adon seperti ini, bisa lihat ya. Ketahuilah ya, makanan jajanan tar ini makanan jadul guys, zaman dulu dimana orang tua dulu sangat menggemarinya untuk membuatnya, dan sungguh sangat luar biasa sampai saat ini makanan tarik ini masih dipertahankan, baik untuk jajanan jajanan oleh-oleh ya dari khas Lombok. Dan sungguh ya, sungguh sangat lama diadon terus sampai membentuk rasa yang sesuai khasnya jajanan tarik. Masih ya seperti ini guys ya, kita lihat terus ya sampai seberapa jauh nanti, sampai akan dibentuk dengan tentunya ada alatnya untuk membentuknya ya guys ya. Dan santan itu selalu ada di situ untuk membuat dia lemas, membuat dia pulen mungkin ya bahasanya, pulen. Nah sekarang ini ada alatnya untuk menghaluskan dulu, menghaluskan lalu dipotong-potong dengan bentuk sedemikian rupa, bisa dilihat ya seperti itu. Ini namanya tarik ya, entah maksudnya namanya tarik mungkin karena dia ditarik-tarik seperti ini guys. Tarik karena dia dibuat seperti ini, ditarik terus tarik tarik gitu guys, baru akan disimpulkan, dibuat simpul. Jadi kita bisa lihat yang lain ya, ini tarik potong, tarik ya seperti itu guys, kira-kira ini makanan khasnya Lombok, tarik. Nah baru nanti disimpulkan seperti ini ya, dibuat bentuknya nah kayak gini guys. Ini memang ini enaknya dibuat berjamaah rame-rame guys, tentunya ya untuk suatu kegiatan acara-acara, enak dimakan karena ini makanan peninggalan para orang tua dulu yang masih dipertahankan seperti ini, rupanya seperti ini guys. Tarik, makanan tarik khas Lombok. Kayak gini tapi gimana, setuju nggak? Bulan sabit ini bisa dibuat untuk oleh-oleh juga, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan rame-rame dengan tetangga ya, untuk mempertahankan makanan tradisional Lombok. Ntar kita goreng guys, ini persiapan untuk menggoreng ya. Nah ini hasil gorengannya guys, renyah, tentunya renyah seperti itu ya, menggoreng dengan api yang cukup panas. Siap, biasalah ya seperti menggoreng kerupuk mungkin dan lain sebagainya. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya, apakah membuat enak dan lain sebagainya. Kita coba lihat di sini guys. Nah, ini dia Dedah tuh. Hai guys. Ini ya tadi ya Dedah tuh sudah membuat proses pembuatan kue tarik atau jajanan tarik khas Lombok ya, di mana makanan-makanan ini yang selalu dirindukan untuk orang-orang masa lalu tentunya ya kita harus mempertahankan kearifan lokal yaitu makan tarik. Sudah jadi guys, renyah sekali asli.
Terang. Ini garing, tidak pakai gula. Ini makanan yang hampir punah, guys. Tapi di acara-acara tertentu ya, seperti begawainya lombok, tarik itu sungguh sangat luar biasa. Keren gak? Keren. Sungguh. Itu saja dedaku, makanan khas lombok, tarik. Dedatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys.